pokoknya pas tau hujan itu belatung di mana-mana guys. Nah, ini belatung di mana-mana guys. Yang enggak kuen enggak usah nonton kan. Kau gue merinding anjir. Di atas gue ini belatung semua nih. Ini habis hujan nih. Mereka mungkin keluar kandang kali ya. Hah? Oke guys. Ini yang gue penasaran itu gue bakalan review guys ya. Tadi gue pisahin. Tapi ternyata tidak bakalan buka ya guys. Kondisinya seperti ini masih banyak ada labelnya guys ya. Nah. Ini celana pendek ya guys ya. Ini celana pendek ini sudah kelamaan di gudang guys ya. Celana pendek nih ya. Karena kelamaan di gudang, kancing-kancingnya udah enggak. Oh, dia pakai. Ini gitu guys ya. Kelamaan di gudang nih. Ini stok-stok yang udah kelamaan di gudang ini udah makan bubuk. Ini juga lah. Celana panjang guys ya, pendek nih. Ini udah. Tapi gue cuma ambil ini guys ya. Ini bagian ini guys. Ini gudangnya ada kuning-kuning. Ada setting sih gue masih aman guys. Kencingnya juga iyalah enggak ada. Enggak ada robot-robot sih gue liat. Ini bakal gue ambil aja. Gue jalan kantongan. Gue skip guys. Udah parah jangan. Ini keren sih guys. Gue bakalan ambil atau gimana nih. Gue gantung-gantungin aja sih. Di ini aja. Oh jangan. Gue bakal masukin ini ke dalam sini ya. Nah ini gue bakal masukin ini sini. Ah tumben pinter nih. Nah ini tupperware isi. Nah udah ada rongrongnya nih guys ya. Oke, mau review-review dulu nih guys ya. Mau kalian lihat nih sekalian gue. Ini ada buku-buku nih guys ya. Gue sisir-sisir ini kemarin gue disuruh. Abang ini sirin dong bantal kayu-kayu ini. Nah, ini mana? Gue curiga itu bantal kayu-kayu udah diambil dari sini terus dilemparin ke atas sini. Ini dari sini udah gak ada gue lihat ya. Tumpung ini udah gak ada nih. Ini mau nikah mana ikin ya? Ini apa namanya? Lihat versi yang pernah gue pisahin. Itu ada piring guys. Nih. Rada-rada sempit, udah sempit parah nih guys. Ini lokasi pengungsi. Nih, yang mereka ambil buat apa? Untuk nutupin sesuatu itu. Tapi gue kayaknya bagus deh kalau gue naik ke atas. Kalau gue coba naik ke atas juga guys ya. Ini gue coba naik ke atas. Aduh. Nah, ini guys ya. Ini pemandangannya lokasinya udah parah banget. Dan ini dia. Hanya dalam tempo waktu 8 bulan lebih nih guys ya. Ini kalau dikira-kira ini nih bisa dapat 6 lapangan futsal guys ya. Lokasi ini panjang banget ini. Ini mungkin sekitar parah guys ya. Enjoy. Ini gue lihat ada apa nih guys ya. Ada atas tas ini penuh dengan belatung guys ya. Penuh dengan belatung ya guys ya. Ini pokoknya pas tau hujan itu belatung di mana-mana guys ya. Belatung guys ya. Anjay ini. Jadi celana yang tadi itu nggak jadi gua ambil ya guys ya. Setelah praktikin dengan seksama ya guys ya. Udah fading juga terus ya. Ini gue nggak tahu ini belatung ini bakalan jadi lalat guys ya. Gitu ya konsepnya nggak tahu juga gue. Nah ini belatung di mana-mana guys ya. Yang nggak kuen gak usah nonton kan. Kok gue merinding anjir. Pokoknya ini lo nggak percaya sih. Di atas gue ini belatung semua nih. Ini habis hujan nih. Mereka mungkin keluar kandang kali ya. Hah? Mereka mungkin keluar kandang deh. Hah? Ih, udah ratain diratain ini guys ya. Gue coba lihat ke belakang guys, lihat aja ada tuh. Nah, guys, itu ada rumah kayak bagian belakang gitu guys ya. Nah, yang kalian lihat ini semua sampah. Yang dulunya sampahnya membong di situ, gue jalan ya guys ya. Dari arah sana gue jalan ke sini. Nyari sesuatu itu konten sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu kali. Sekarang mah udah padat lagi. Nih, nanti seperti ini akan ditimbun kembali ya guys ya. Nah, gue bakalan lihat di sini. Udah rata ke sini, nggak ada yang bisa dicari di sini. Kalaupun ada kondisinya udah karuan. Begini guys. Nah, gue coba ngecek di sini guys ya. Ada aja ada yang ngumbung daerah sini. Tapi biasanya itu ada ya. Wah, ini ada
dalaman guys. Hui, parah banget kondisinya kita. Kita review ya guys ya. Kita review. Ini kita buka ya guys ya. Kita buka. Kita lihat kondisinya. Memprihatinkan. Nah. Wah. Ini kondisi terkini. Ini wah, anjir. Anjay. Udahlah. Kita jalan-jalan ke sini. Nah, oh kan, boleh. Ada yang membuang daerah sini, guys ya. Itu hati-hati ya terus. Hati juga nih, guys. Ya. Hati-hati, enggak tahu nih sekarang udah jam 9 lewat kayaknya. Ada buah, guys ya, mangga. Mungkin kalau di sini kurang serak kelihatannya ya. Kalau lihat langsung tuh, wah, nah itu baru guys. Kalau di atas ini nggak ada aroma sampah sih menurut gue, guys. Pribadi sih nggak nyium aroma gimana gitu. Ini guys ya, orang membuang air sini. Ini batasannya gue lihat air limbah yang udah tercampur air itu udah ngalir ke bawah gitu ya guys ya. Oke, di sini gue stopin aja dulu.